Cahayu video ya. Dapat berapa minggu tuh? Berarti besok 9 minggu. 9. Besok ya. Ya, kalau di USG kan berarti ke sana ya, pakai alat ya. Kalau ini kan cuma alat baru ya, beda berapa, ini berbeda. Tapi kalau sudah pakai USG itu sudah ada kantongnya. Nah, nanti kalau sudah lebih dari 3 bulan atau 12 minggu, biasanya sudah muncul di sini, sudah terapa di sini. Kalau di 9 ke bawah, 10 aja udah mulai kelihatan. Jadi umpamanya mau dicari dengan jantungnya, karena si apa buah kehamilan itu belum muncul ke permukaan perut ya, jadi belum bisa. Jaga kesehatan aja, sampai drop atau penuhi gizi gitu lah ya. Berapa ibu ya? 3. Berapa umurnya sebelumnya? 128 kilo. Ini 2. Iya. Berapa bu? 120, 80. Engkau sih lilani dulu. Apanya yang berapa? Lilani belum. Ini mau taruh. Jaluk njaluk kipas iki meneng wae. Ora apa-apa iki. Ya lo, 27. Eh, saya cm, Mbak. Belum, tapi belum terapa buah kehamilane. Masih 9 minggu. Berat ya? 6 minggu nek didelok nang tabakan. Ya, 1 bulan 2 minggu. Biasanya belum pernah buah buah kehamilan nih, tapi nek nang lho USG itu biasanya empon. Cuma nek umpamane ono miome, biasanya itu ke buah miomnya. Buah kehamilan lah. Nanti bisa nampak itu biasanya setelah 2 bulan. Sama ya, masih bisa bekerja bekerja sama. Masih bisa saat mau melahirkan semuanya memang sekalian dioperasi gitu ya. Ini cukup, miomnya itu cukup. Oke, dikendoni ya. Sekarang muat kok, Bu. Masih muda pirang kilo. Dari sebelum hamil sampai setelah hamil. 2 kilo. Tapi berarti sebelum hamil harus gede. Wis. Tidak ada tekan-tekannya sih, tapi belum muncul ke permukaan buah kehamilan ini. Itu belum muncul di sini. Kantung ya? Iya. Belum. Ini baru tekan-tekan tak lagi. Iya kan, cowok. Iya. Mulai. Dada juga udah mulai itu. Dadanya. Iya. Kenceng. Oh iya. Buah dadanya pasti lebih kenceng. Terus nek wis kayak ini biasanya sudah mulai sering kencing. Iya benar. Ya, iya enggak apa-apa. Apa ini apa? Udah iya. Udah mulai ada apa ya pergeseran antara rahim dari rongga panggul. Ya. Tadinya sebelum ada pembuahan kan rahim di rongga panggul. Iya. Setelah ada pembuahan kan rahim menuju ke geser ya ke atas. Rongga Pak Roh. Kencengnya gitu. Jadi akhirnya
saat bergeser ke depan nyenggol kandung kencing, akhirnya sering kencing. Aman ya Bu? Aman. Saat nanti melahirkan pun aman. Nek umpamane arep langsung dioperasi ya ora apa? Pas lahir. Iya, dadi engko babarane operasi. Sisan juga miome. Saran dokter saja bagaimana baiknya. Iya. Kalau perkembangannya terlalu cepat kan memang harus diambil. Kalau lebih besar lebih besar ya. Iya. Itu lebih amannya sih. Ini kan. Dapat berapa minggu, berapa bulan kalau hitungannya jenengan? Hitungannya saya sih 5 bulan. 5 bulan. Anak ke? Ketiga. Anak ketiga. Iya. Anak kedua usia berapa? Anak kedua usia 7. 7 tahun. Jadi dengan sekarang usia berapa? Aku tadi lahiran tahun 88 sih. 33. 33 ya. Saya kisah dirasa ke apa? Laka. Sehat-sehat ya. Berapa Bu? 120. Emang memang itu pengen punya anak lagi? Iya. Oh. Amit ke? Dua jari di atas pusat. Luwe, iya. 6 mau? Iya. Dua jari sih. Tapi itu mana kene? Oh, jari ini kurang 11, kurang saya nang ring tanggal pira ya? Iya. Ya, pokoknya segitulah. Wis pokoknya lillahi ta'ala. Kayaknya lebih dulu. Ya. Sing penting kowe ini sehat, bayi ini sehat cukup. Ya. Lillahi ta'ala, Gusti Allah lahir lahir ke kapan? Sing penting wis siap kabehane. Siap mental, siap fisik, siap perlengkapan. Wis toh? Nggih. Tapi belum mana kepala, mana bokongnya belum nganu. Wis jengki, wis bokong, wis kepala mbak, wis teratur. Ini. Ini kemarin kan 3 minggu. Kepala. Enggak ada. Kemarin kan kita di posnya itu suruh kasih biar dikasih obat. Melu tunggu. Ngamuk ya. Aja ngamuk kok. Urung yakin.
Nih, dengar jantungnya anakmu, rumah ya. Seratus lima puluh ini satu. Sehat ya. Gerakannya juga sehat ya. Iya. Tapi nanya dengan penasaran pengen. USB ya orang apa? Nek kepengen murah caranya pakai rasi. Yasin. Agar orang duit saya ke yang mau nanti duit bukan buat doli sampai anaknya. Ya biasanya kan gitu. Oleh angkot. Bojone kerja apa? Nyukuti sampah. Nyukuti sampah. Nang oh, kowe ya saiki desa nganu ya? Iya, desa. Oh, ya Allah. Pekerjaan yang sangat mulia itu ya. Saiki gara jaga kesehatan, ya. Apa jenenge? Jaga kesehatan, banyak makan, banyak minum, makan yang bergizi, ya. Wis periksa laborat keberapa kali? HB-ne pira, Mbak? Mbak? HB-ne berapa kemarin? Kalau yang tadi ini, Mbak. Oh, yang ini. Kalau yang tadi di sini ya. HB-nya 11,3. Tapi itu ke? Itu di atas, Bu. Lainnya itu normal semua. Inkonsen. Iya. Yang tadi habis, nanti dilanjut ini ya. Udah, Bu. Miring dulu. Awas, tetek, Bu. Bukan oleh angpo, urung oleh angpo, badak ya oleh angpo. Tadi ya, Bu? Ya. Sampai pun di sini, Bu. Betul kundok ya, main apaknya sehat ya. Makasih. Ya, sama-sama.